bukannya tuh mikir lama banget bikin video, karena aku mau lebih detail cara membuat tema XML nya WhatsApp group. Biasanya aku pakai WhatsApp yang beres-beres lupa, so jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang terbaru sebelumnya di deskripsi. Oke, sekarang kita buka aplikasi tipenya untuk menyesuaikan warna dari wallpaper yang akan kita pakai. Oh ya, kami sudah membuat aplikasi wallpaper ini di Play Store. Atau kalian mau yang berkarakter Hello Kitty ya, pilih-pilih, kalian bisa cek di Instagramku. Kalian bisa order di sana. Dan ini khususnya untuk mengganti warna ya, warna yang ada di wallpaper, hoodie dan apapun itu seperti ini, atau bisa kalian cari sendiri warna yang mau kalian pakai. Dan aku udah bisa langsung kan copy dan sudah copy pasti WhatsAppnya. Titik-titik pada pojok kanan atas tadi dan footnote. Dan untuk pertama ini kita buka universal warna. Sekarang warna ini dan ini untuk warna nama ya, dan subscribe icon shop. Tapi karena harus di WhatsApp-nya ikonnya berkarakter, jadi nggak mau aku kasih warna karena itu rasanya bakal jelek. Jadi aku langsung pakai wallpaper-nya aja seperti ini. Nah, itu rasanya dulu. Tadaaa, ini sekarang kita bakal kasih warna ini. Status dan panggilan bisa buka beranda kasih warna sama lagi semua warnanya. Sekarang aku transparanin karena akun itu berkarakter keluarnya teksnya aja untuk nama. Kita masuk aja kali ya, ini kan mau aku mau kasih kalian contoh aja. Itu banyak yang berkarakter. Jadi sini aku warnanya agak susah. Terusnya, nah, jadi nih, jadi sini juga bisa kalian kasih warna juga. Kalau bisa ke beranda yang paling atas ini, jadi ini kan. Nah, sekarang kalau namanya kalau aku mau atur namaku, disini juga bisa kalian sembunyiin iPhone-nya. Ini biar icon itu kelihatan transparan warnanya dan mode warna iconnya. Nah, kayak gini. Sekarang kita ke room chatnya. Nah, ini kan icon score, sorry, bubble score itu berkarakter, jadi nanti cuma aku ganti warna teksnya aja.
habis ini kita cari-cari beberapa yang mau kita pakai. Dan kalau misalnya kalian pakai beberapa karakter, kalian nggak perlu kalian ganti warna ya, tinggal ganti warna teksnya aja. Ntar bakal kasih contohnya. Terus ini aku pakai bubble yang nggak berkarakter, bubble original dari mulutnya. Pakai ini aja, cari kayak centang. Di sini aku bakal makan asal aja deh. Dan itu warnanya. Pertama kita warnain latar belakang status kontak. Jadi kayak biasa itu ada di atas bareng gitu. Kayak status kontak kita. Nah ini di transparan aja karena layaknya berkarakter. Icon mic-nya juga latar belakangnya warnain. Latar belakang inter text-nya gak akan berkarakter, jadi text-nya aja. Nah ini untuk bubble kelas warnanya aja. Aku sesuaiin sama wallpaper. Iya, kita sambil ketik itu. Kayak bisa kalian ganti juga latar belakangnya. Tapi sini aku gak bakal ganti karena ada karakternya. Ini untuk latar belakang ini, background emoticonnya. Sudah main deh karena berkarakter seperti aku bilang. Udah sekarang terhasilnya dan tada, kayak gini ya, kayak gini lah cintanya. Kayak kalau udah bisa kalian save, save itu klik ini simpan tuh. Dan bisa kayaknya